Maju juah membantah kerina serayan-serayan Tuhan, pendeta-pendeta pertua dia akan vikaris sebagai pedetaser. Sir sikap-sikap kam lako mabai sermon khotbah minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Berikut go sikapkan kami piga-piga catatan sermon membantu. Dage membantu siang dah dengar muat begin, teman-teman ibas channel anda udah lupa subscribe dulu. Gelah berkembang channel anda, janah tiap-tiap lead materi sermon sim baru, baci muncul notifikasi ibas handphone du. Jenari udah lupa bagikan, share, klik tombol share. Gelah term teman-teman tasilengah metek, ikut tersampat ibas channel Retreat Center GBK Penda. Mari dage kekelangan Tuhan si benakan, alu ngogekan invokasi sini buat ibas kuan-kuanan 23:24 bagenda nina katana. Malam mate bapa adi anakna ar kemalangan mandibata, ar surak pusuhna adi pentar anakna. Ogen Matius 10:7-10:4-10:8. Kencasas Yesus rasa jarajarna ku jelma si entrem, reh sekala dilaki indahi Yesus. Perjimpuh ya ilebe-lebe Yesus, jenari nina o Tuhan, mekuah min atendu man anakku. Anakku etabun mekelekel, megati ya guling kubas api, bagepe kubas lau. Ngukupindokan mana jarajaran dugelahi pepalemna, tapi lah yang asup pepalemsa. Emma kanina Yesus mana jarajarna e, o kam kalak silar kini teken, kam go salah, asa kainari dekah na aku raskam. Asa kainari dekah na aku tahan raskam. Baba anak eku jenda, isuruh Yesus gelah darat setan sineluki anak e, emma kan darat setan e, jenari minter malam pinakit anak e, ibas paksa e ka. Khotbah ibuat ibas Job sada ayat sada seh lima begenda nina. I negeri Uz lid sekala dilaki Job gelarna, ia nembah janahar kemalangan mandibata, ia kalak si mehuli janah lalit perbahanenna si jahat. Anakna pitu dilaki telu diberu, biri-birina lid pitu ribu, untana telu ribu, lembuna seribu, ras kaldena 500. Suruh-suruh nape sekal termna, emak kebaci katakan ia me si bayakna i timur. Anak-anak Job si dilaki semal rebahan pesta man-man alu ergiliran, jana anak-anak na si deban pe ikut reh ku pesta e. Turang na si telu pe tetap itenah kena ikut pulung. Kenca tiap pesta dung lampas re pagi-pagi, keke Job jenari ipersembah kena, persembahan tutungan guna pebadiakan anak-anak e skalak-skalak. Sie ilako kena sebab rukur ia, banci jadi anak-anak e ngorbahan dosa sila teridah, ar kita ken ceda ukur dibata alula i Arab na. Sehijenda, dage kekelangan Tuhan si benakan lebe, alu ngogekan latar belakang Matius 10:7 ayat 10:4-10:8. Si pemena bahan ogenta enda mulai ayat 10:4-10:8 nuriken karena Yesus empelau setan iba sekala anak arkiteken mesra akap ajar-ajar nam pelausa. Si peruakan kejadian terjadi asum bege Yesus ras telukala ajar-ajarna ema Petrus Johannes ras Jakobus nusur iba bodeleng nari ija asum sie dibata nuduhkan banaman Yesus. Semaka salih dagingna jadi mentar mulia, janah arendilap-dilap, janah si telukal ajar-ajar enda ngidah pe Musa begepe Elia ras Yesus. Asumsi malam kelate ajar-ajar si telue, semaka pindona gelah ipajekkan kemah ida atas deleng, gelah terdekahkan ia baci tading ije guna menikmati begepe ngenanami suasana kemuliaan si luar biasa iba bodelenge. Si petelukan tapi Yesus lah milih kemuliaan si meganjang iba bodeleng, tapi nusur ia kutruh deleng, sebab ije lid sekala perbapan erbebe karena penyakit anak nasi tabun tapi epilepsi. Jana jenis si enda jadi nina bas ogentar kita kan kuasa setan bas ayat 10. Tentu labo krina epilepsi rah naib setan nari.
Tapi khusus si bahan tenda, pengaruh setan rebahan sama kayak bege. Markus siwa ayat 10:4-20 siwa nurikan. Makar kita kan penyakit enda, anak dileki sempat bisu, rasla pemegi. Enda pe baca si sentuh ibas kot bahta. Gelah gereja ula terlena, nandangi ibadah si mulia, ibadah kebaktin di tengah-tengah gereja si mulia, tapi lupa maka si tuhuna inti pelayanan terlabuh bes ingan si mulia tapi iteruh i tengah-tengah masyarakat singan nami kini seran si pembatkan asum Musa nusur ibawa deleng sinai nari idapetna kala Israel si murtad keluaran 32 tapi Yesus asum nusur ibawa deleng nari ida petina ajar-ajar nasi bingung bagi Peter pukul arkitekin gagal iba sendahkan pelayanan na. Nina Barclay sekali paksa Barclay enda sekala ahli perjanjian baru Nina sangat mudah untuk menjadi orang Kristen di saat berdoa dan bermeditasi sangat mudah untuk merasa dekat dengan Tuhan saat dunia tertutup di ruangan tertutup sangat mudah merasa dekat dengan Tuhan tapi itu bukanlah agama agama yang sebenarnya adalah bangkit untuk menghadapi manusia beserta segala permasalahannya jadi depes kali narika ngatakan membantah maka penting ibadah tapi ibadah labo inti pelayanan ta nampati kala si kelesehan geluh na Litkange paksa-paksana ija ajar-ajar Yesus pe gagal. Balikang ras kita serdahin Tuhan nenda pernah kang ngalakan kegagalan. Tapi Yesus labo pernah gagal. Bapa si erbebe enda bijak. Bapa si anak natabun nenda bijak. Sebab asu ajar-ajar Yesus gagal nahkan pelayanannya. Langsung bapa enda rehku Yesus nurikan perbebenna. Bue jemaat ta genduari patah hati ngidah ajar-ajar Yesus, ngidah serayan-serayan Tuhan. Patah hati ia. Tapi labijak bagi perbapan enda dahina langsung Yesus nurikan persoalanna. Bue ibas perpulungan ta bagi patah hati yang ngenen serayan Tuhan iputus kena guna lanai rehman Yesus. Sepilimakan ibas kesempatan sebelumnya murid-murid ngasup empelau setan adi sioge Lukas 10 ayat 10 pitu tapi uga maka izenda layang ngasup arkiteken kepe lit tingkatan ibas kuasa setan sendiri adi sioge Efesus 6 ayat 12 lit kuasa setan si tergegehen Litkang kepe setan ada terkengen asa setan sinewan. Ibas Matius 10 ayat 8. Ajar-ajar engkau ibre wewenang mpelau setan. Tapi sekalenda gagal ia. Ras enda positif. Guna ngajarkan man murid-murid guna ngandalkan Yesus. Lebih asa singgona. La empenalem gegehna jine. Tapi erpenggurun lalapku Yesus. Jadi kita pe serain-serain Tuhan. Ulaka kita ukurta. Adilika paksa-paksana gagal kita bas pelayanan. Enda kesempatan manbanta. Menyadari maka labo kepe gegehta. Siman andalan kenibas nahkan pelayanan enda. Bergantung erpenalem lah man Yesus lebih. Asa singgona gelah ngasup kita dahikan pelayanan ta. Sehingga me lebih ogenta. Em maka masuk kita kubas latar belakang khotbah. Ibu dibas job sada air sada seh lima. Si pemana? Adi si perdetekan turin-turin karena job enda lead dua episode besar agenda. Job sada air sada seh lima. Em menurikan episode pertama. Em kejadian idoni. Raskari adi syogeka ayat 6 seh 12. Enda me episode si peduakan. Nurikan kejadian di surga. Si kedua kan, kisah Job ibenakan alu empetan dakan banta tokoh utama kisah enda ras uga kin kegeluhan Job.
si petelukan. Karena isi si nulis kisah Job, digan ras ija tepat na kejadianeda la pasti si jumpai informasina. Banci jadi Job jine si nuliskan perdalanan geluna, entah kalak si deban sila tersingat gelarna. Adi iperdiateken gaya bahasa Ibrani si ipake ibas kisah Job enda, para penafsir sepakat enda karya sastra si termasuk si metuana ibas padan si dekah. Sejaman ras kisah Abraham, emak alu bege ajaran nape ajaran tertua ibas Alkitab. Jan halu bege kisah enda termasuk kubas kisah si penting. Si pemparkan, menarik pisi perdiateken maka kisah Job labu melulu ngerana karena penderitaan ras-rasa sakit si inanami sekala jelma. Masalah Job pe labu terlalu terkait ras masalah keuangan entah pe erta, masalah sosial entah pe medis, tapi kisah enda ngerana karena sisi teologis. Job harus ngaloken keadaan ija dibata labo lalap bertindak bagi sini ukurkan manusia. Jana sehasa kri kisah enda penjelasan karena si enda labo pernah tuntas. Kita pe mungkin pernah ngenanami hal si bagenda besgeluh ta. Maka kepe harus kang si terima labu dibata lalap bertindak bagi sini ukurkan kita. Mungkin kita pe pernah mengalami kekecewaan. Gua makalah bagenda mandibata, gua makalah bagahila kau kena, gua makaya sinik asum aku bagenda, gua makalalit kai pe ibahana. Melalah hal si bas pikiran tar putar-putar bagemin dibata teta labage si terjadi bas kenyataan. Enda sidah secara jelas bas kisah geloh Job. Si pelimakan informasi si pemena sidat kita karena Job ema ia sekalak bapa si saleh tapi bujur biar mandibata. Penulis lah nutup-nutupi maka ia labo sekalak dilaki si sempurna tapi si pasti sekalak si patuh ras biar mandibata. Informasi sidat kita duduhkan maka lid hubungan simbagas antara Job ras dibata. Job enda mirip ras kisah tokoh sideban bas pustaka sibadia emu Melkisedek kejadian 14 ayat 14-24. Kisah Melkisedek enda muncul sekali aja jenari benela naik sidah kujawab yang mendaraman. Bagaimana Job? Job muncul bas kitab Job jenggola naik sidah. Tapi si pasti ikatakan maka subuk Job bagaimana Melkisedek ema pengikut dibata si sejati. Penemkan penekanan ibas awal kisah enda maka Job ema kalak si saleh entah pembiarman dibata penting kel guna nampati kita memahami kisah enda alu utuh. Sebab adilah bagi banci kita silap memahami penderitaan si inanami Job. Jelas penderitaan Job labo arkiteken lid kesalahanna si pantas guna hukum mandibata. Entah pe perlu ia koreksi nandangi perbahanan nasila payo labo sir banca ia menderita. Si pepitukan iturikan pe maka lid pitu anak Job dilaki ras telu anak Job diberu. Hal enda sengaja isingatkan ibas tulisan enda arkiteken asumsi salah sada ukuran kebayakan ema enterem anak. Apakah selanjutnya iturikan makalit pitu ribu biri-birina buenda iturikan artana sideban. Alu bege arah segi apa ipe lanai terkatakan maka ia labo kalak si bayak. Ia kalak si bayak namura. Ia kalak si hebat na i timur tengah asumsi. Arkiteken selain saleh dengan biar mandibata ia kalak si bayak restatusna pe terhormat. Si pewaluhkan kanca sioge kari terdauhun karena turi-turin Job sidah maka uga ia makaikan kebayakenna alu urtana nina alu waktu das pikirna sampatina kalak si perlu kalak si cacat secara pribadi ia suhina kalak si melumangi rumahna bahkan ibelana kalak si yadugan ku pengadilan. Pasal 20 siwa ayat 12-10 pitu 30 sada ayat 16-20 sada baca sioge karena sienda
siwahkan. Selaku bapa, iturikan pe maka kenca tiap pesta anak-anak anggodung, lampasar pagi-pagi keke job, jenari persembahkan persembahan tutungan, guna pebadiakan anak-anak sekala-sekala. Sye ilako kena, sebab rukur ia, baci jadi anak-anak yang korban dosa sila terida, arkiteken sye baci ceda ukur dibata, alula iarapna. La bolik sada pe informasi sidat, maka pesta sin lako kena anak-anak job emo pesta pora si hura-hura dengan jahat. Lalit sada pe bicara si gara-gari bes kitab job, lalit pesta yang dikatakan jahat. Minum-minum tapi mabuk-mabuk, semaka perlu itu tupi job alu rebahan pertoton dengan persembahan tiap berpagi-pagi dung kencang pesta eh. Si pasti, si perlu itekan kena jenda ema, bagem naluri job sebagai bapa ras kesalehenna biar mandibata. Ia rebahan pertoton nandangi anak-anak-anak, syafaat nandangi anak-anak-anak. Mana tahu ni na basyukurna di kunelit perbahanan anak ne sila ngena ate Tuhan. Ia rutin ertoto ersyafaat nandangi anak-anak na e. Endam penekanan situ na sida jenda sebagai bapa lid akap na tanggung jawab na guna notokan anak-anak na. Tentu ibas minggu endape kita bapa-bapa kalak Kristen ipindo kange da guna tetap nikapkan waktu ibas pertotonta sapaatta nandangi anak-anak ta krina terlepas anak-anak ta kalak si mahuli rasalah bersalah tapi perlu tetap si totokan mana tahu liit tindakna si erbanca langenna ate Tuhan. Endam kuakap kekelangan Tuhan pige-pige catatan si baci bahan kami nandangi khotbah takare tanggal 25 enda berambara catatan-catatan enda tole nampatikam ibas nusun khotbah du ibas inganta masing-masing. Ula lupa guna tetap mengikuti sermon Retreat Center GBKP ibas kesempatan-kesempatan berikutna. Majuah-juah man bata kerina.